Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Terjawab Sudah. Raul Lemos adalah sosok penggagas pertemuan keluarga Anang Hermansyah dan Chris Dahyanti. Baru-baru ini beredar foto kebersamaan antara keluarga besar Anang Hermansyah dan Chris Dahyanti. Dalam foto tersebut ada Anang Hermansyah dan istri Asanti Ajriel hingga adik-adiknya. Kemudian ada juga Chris Dahyanti dan sang suami Raul Lemos, Amora dan sang adik. Tak ketinggalan Raul Lemos, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar serta sang adik. Sempat beredar, diduga Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar adalah penggagas pertemuan langka tiga keluarga besar tersebut. Namun ternyata salah. Sang penggagas pertemuan adalah Raul Lemos. Hal ini diungkapkan langsung oleh Chris Dahyanti. Dilansir dari kanal YouTube Star Story pada Kamis 29 Oktober 2021, Chris Dahyanti mengaku bahagia dengan adanya makan malam bersama itu. Alhamdulillah kami bisa berkumpul full team, karena memang keluarganya Mas Anang dan Atta sendiri sudah tanya, Om Raul kapan masuk Indonesia? Masuk Jakarta, kata Chris Dahyanti. Sebagai informasi, suami Chris Dahyanti, Raul Lemos sempat beberapa waktu tertahan di Timor Leste karena pandemi. Oleh sebab itu, ia tak bisa pulang ke Indonesia selama lebih dari setahun. Padahal kedatangan ayah Kellen dan Amora tersebut sudah dinanti-nanti keluarga besar. Akhirnya, setelah Raul Lemos bisa pulang, pertemuan itu pun bisa digelar dengan suasana yang akrab. Alhamdulillah pada bisa, ya sudah kita ketemu, makan, mencairlah semuanya pada ngalir aja, ucar Chris Dahyanti. Ibu empat anak tersebut mengungkapkan bahwa sejatinya yang memperkarsai pertemuan adalah Raul Lemos sendiri. Pengusaha tersebut sengaja mengajak keluarga Anang Hermansyah dan Asanti, serta Atta dan Aurel untuk berkumpul. Jadi yang ngajak memang pure suamiku, beber Chris Dahyanti. Saya memang sampaikan ke suami bahwa mereka sudah tanya semua. Beberapa kali acara dari pernikahan Maret memang tertahan gak bisa datang. Jadi Raul dengan sukacita dan bahagia alhamdulillah bisa masuk ke Jakarta, kumpul kembali sama istri dan anak-anak, terus juga kumpul bersama keluarga besar, makan ramah tamah, simpel namun berkesan. Akhirnya terjadi pertemuan keluarga besar The Atta, The Hermansyah, dan The Lemos. Ketiganya dipertemukan dalam sebuah makan malam bersama yang tampaknya diperkasai oleh Atta dan sang istri Aurel Hermansyah. Dalam pertemuan tersebut, Atta bahkan mengajak seluruh keluarga besar untuk liburan bersama ke Portugal hingga Spanyol. Momen tersebut dibagikan melalui tayangan di kanal YouTube AHA pada Rabu 27 Oktober 2021. Atta berbincang akrab dengan mertuanya, pasangan Raul Lemos dan Chris Dahyanti, serta pasangan Anang Hermansyah dan Asanti. Tiba-tiba, ia meminta Aurel untuk menghubungi ibunya, Lenggo Gonifaro. Ternyata, ketiga keluarga itu sepakat ingin berlibur ke Portugal bersama. Sayang, bilangin ke Umi, Juni kita ke Portugal bareng-bareng, kata Atta. Anang menimpali dengan memberi usulan agar mereka sekalian libur ke Spanyol. Atta pun langsung menawari Raul Lemos untuk bersama-sama menonton klub sepak bola Real Madrid kebanggaan negara tersebut. Ke Spanyol, seru Aurel. Aku nitip satu, nonton Real Madrid aja, celetuk Atta. Oh iya om, kita nonton Real Madrid ya sekalian. Sayang sudah sampai Madrid, habis itu nonton Barca, sahut Tari. Atta mengajak serta Anang untuk bertandang ke markas Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu, sehingga ia, Anang, dan Raul Lemos akan bersama-sama menyaksikan langsung stadion terbesar kedua di Spanyol itu. Kapan lagi nonton Real Madrid? Santiago Bernabeu, lapangannya keren banget, Pi. Nonton bareng-bareng berarti kita kekehnya. Habis itu, no cam, jangan Bernabeu doang, usul Tarik. Jangan ah, peringkat 9 di Nou Camp kan Barcelona peringkat 9, sanggah Atta. Mendapat penolakan tersebut, Tarik hanya tersenyum kecut sembari. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.